Lanjutkan ketika sidang telah dimulai secara resmi. Ketika pemohon Penrus presentasi dan tanya jawab dari penyangga ataupun dari promotor lain, tidak diperkenankan untuk share screen. Atau nanti kita lihat untuk on off mute atau tidak disesuaikan dengan kondisi bandwidth. Kalau bandwidthnya mencukupi, saya kira kita lebih baik kalau kita on semuanya. Tapi begitu kita merasakan bandwidthnya tersedot, maka kita atur saja secara otomatis kita on off. Selamat datang, kami sampaikan juga kepada para hadirin yang menyaksikan melalui streaming di YouTube. Hadirin yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera bagi kita semua. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, saya nyatakan sidang promosi ini dibuka. Sidang promosi ini diselenggarakan untuk memberikan kepada promo Pendus, Saudara Niki Kurnia Tumalun, untuk menyampaikan hasil penelitiannya yang berjudul Kelas Stammel dan Ruang Mori serta aplikasinya dalam studi sifat kuat kontinuasi tunggal persamaan diferensial parsial eliptik, dan menjawab pertanyaan atau mempertahankan disertasinya terhadap sanggahan dalam sidang ini. Saudara Promo Pendus melakukan penelitian disertasinya di bawah bimbingan tim promotor dengan susunan sebagai berikut. Profesor Dr. Hendra Gunawan dari Institut Teknologi Bandung sebagai ketua tim promotor. Dr. Jani Lindiarni dari Institut Teknologi Bandung sebagai anggota tim promotor. Sedangkan tim penyangga pada sidang ini adalah Bapak Yudi Suharyadi, PhD dari Institut Teknologi Bandung, Profesor Dr. Robert Saragih dari Institut Teknologi Bandung, Dr. Ida Sihwaningrum dari Universitas Jenderal Sudirman, Purwokerto sebagai penguji eksternal, dan Dr. Galina Wijaya dari Institut Teknologi Bandung. Hadirin yang saya hormati, selanjutnya saya mohon kepada Ketua Tim Promotor, Profesor Dr. Hendra Gunawan, untuk menyampaikan kurikulum vitae Promopendus dan dilanjutkan dengan pertanggungjawaban akademik atas diterimanya disertasi ini. Kepada Ketua Tim Promotor, saya persilahkan. Terima kasih Ketua Sidang, Prof. Adit Kurniawan. Saya akan membacakan riwayat hidup Promo Pendus. Promo Pendus merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Roni Roli Tumalun dan Deti Rita Wawor. Penulis atau Promo Pendus menyelesaikan sarjana di jurusan Matematika FMIPA Unima pada tahun 2009. Pada tahun 2010, Promo Pendus menempuh studi S2 di jurusan Matematika FMIPA UGM dan selesai pada tahun 2012. Yang bersangkutan kemudian menjadi CPNS, staf dosen pada tahun 2013 di jurusan Matematika FMIPA Unima. Melalui beasiswa LPDP Budi DN, Promo Pendus melanjutkan studi di program Doktor Matematika ITB sejak 2016. Berikutnya saya akan membacakan laporan pertanggungjawaban akademik sebagai pembimbing atas nama Promo Pendus Niki Kurnia Tumalun NIM 31016110 dengan judul disertasi Kelas Stammel dan Ruang Mori serta aplikasinya dalam studi kuat kontinuasi tunggal persamaan diferensial parsial eliptik.
Dalam sidang promosi hari ini, Promovendus mengetengahkan sejumlah hasil dari penelitian disertasi program doktornya. Topik Promovendus adalah tentang kelas Tamel dan ruang More serta aplikasinya dalam persamaan diferensial parsial eliptik. Secara khusus, Promovendus mengkaji hubungan antara kelas Tamel dan ruang More serta mengaplikasikannya dalam studi sifat kuat kontinuasi tunggal persamaan diferensial eliptik. Kelas Tamel S alpha diperkenalkan sekitar tahun 2000 oleh Davis dan Hinz serta Ragusa dan Zamboni. Perumumannya dipelajari oleh Eridani dan saya sendiri pada tahun 2005 dan Stefan Samko pada tahun 2014. Sementara ruang More telah dikenal cukup lama sejak pertama kali diperkenalkan oleh Charles B. More pada tahun 1930-an. Dalam disertasi Promovendus, hubungan inklusi antara kelas Tamel diperumum dengan parameter tertentu dikaji. Demikian juga hubungan antara kelas Tamel dan ruang More diperumum, serta ruang fungsi lainnya. Sebagai hasilnya, Promovendus memperoleh hubungan antara satu ruang dengan yang lainnya secara cukup lengkap, sehingga menyerupai suatu spektrum kelas Tamel dan ruang More dengan parameter-parameter yang menyertainya. Hasil ini dipublikasikan di Mathematical Inequalities and Applications, volume 23, tahun 2020, halaman 547 sampai dengan 562. Hasil lainnya yang terkait dengan ruang More lemah dan kelas Tamel diterbitkan di sebuah jurnal nasional. Selanjutnya, Promovendus menerapkan pengetahuannya tentang kelas dan ruang More, kelas Tamel dan ruang More, dalam mempelajari suatu sifat penting dari persamaan diferensial eliptik, khususnya sifat kuat kontinuasi tunggal. Promovendus dalam hal ini berhasil membuktikan ketaksamaan Pfeffermann dengan potensial di kelas Tamel dan ruang More diperumum dengan parameter-parameter tertentu. Ketaksamaan ini kemudian diterapkan untuk membuktikan sifat kuat kontinuasi tunggal persamaan diferensial parsial eliptik. Hasil yang diperolehnya ini memperumum hasil-hasil para peneliti sebelumnya, khususnya hasil Zamboni dan hasil Di Vasio, dua matematikawan Italia, pada tahun 2000-an dan 2010-an. 2010. Terkait dengan ini, paper berjudul Pfeffermann's Inequality and Applications in Elliptic Partial Differential Equations telah disubmit ke sebuah jurnal internasional dan hingga saat ini masih dalam tahap penilaian sebagai publikasi kedua bila kemudian nanti diterima. Selain publikasi di jurnal ilmiah, hasil penelitian Promovendus telah pula dipresentasikan dalam beberapa forum ilmiah, baik nasional maupun internasional. Tim pembimbing Promovendus, saya dan Dr. Yani Lindyarni, menilai bahwa dari seluruh pengalamannya selama melakukan penelitian dan penyusunan disertasinya, Saudara Niki Kurnia Tumalun telah menumbuhkan sikap, kemampuan ilmiah, dan wawasan yang cukup untuk melakukan penelitian ilmiah, substansial, dan orisinal secara mandiri, guna memberikan kontribusi yang signifikan bagi ilmu pengetahuan, khususnya matematika, di masa depan. Berdasarkan semua pertimbangan tadi, kami tim pembimbing berkesimpulan bahwa yang bersangkutan telah memenuhi syarat-syarat akademik dan kriteria doktor, dan merekomendasikan kepada Komisi Sekolah Pascasarjana agar disertasi Promovendus diterima sebagai disertasi program doktor dan yang bersangkutan diberi gelar doktor dalam bidang matematika. Bandung, hari ini 26 Juni 2020. Saya atas nama tim pembimbing
Hendra Gunawan. Terima kasih Pak Adit, Ketua Sidang. Saya kembalikan. Baik, terima kasih Ketua Tim Promotor. Sekarang saya mohon bantuan untuk menghadirkan Romo Pendus ke dalam ruang sidang ini. Baik Pak, sudah ada di waiting room, akan saya admit. Baik. Tes. Baik, saya sudah lihat Romo Pendus masuk di ruangan. Saudara Niki, mendengar suara saya? Terdengar, Pak. Baik, saudara Romo Pendus, apakah saudara cukup sehat dan siap menjalankan sidang promosi hari ini? Iya, Pak. Sehat. Baik, terima kasih. Saudara Romo Pendus, di kesempatan menyampaikan penelitian saudara dalam waktu maksimum 20 menit. Saya persilakan. Baik Pak, terima kasih. Pertama saya akan share screen dulu Pak. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada tim pembimbing, tim penguji, dekan dan wakil dekan beserta staf TU FMIPA, Kaprodi Doktor Matematika beserta staf TU-nya, dekan dan wakil dekan SPS beserta staf TU-nya, karena telah memberikan saya kesempatan untuk hadir dalam sidang terbuka kali ini. Izinkan saya untuk mempresentasikan penelitian yang ada dalam disertasi saya yang berjudul Kelas Tamel dan Ruang Murray serta aplikasinya dalam studi sifat kuat kontinuasi tunggal persamaan diferensial parsial eliptik. Penggunaan kelas Tamel dalam kajian regularitas solusi persamaan diferensial mungkin dimulai oleh Eisenman dan Simon pada tahun 82 ketika mereka mengkaji persamaan Schrödinger yang berbentuk min delta U tambah VU sama dengan 0. Di sini, V adalah fungsi yang terintegral lokal pada Rn yang memenuhi kondisi 1 di bawah ini. Kondisi 1 ini dibaca limit modulus Tamel dari Vr itu konvergen ke 0 untuk R menuju ke 0. Eisenman dan Simon di sini mengatakan bahwa kondisi 1 ini dikemukakan oleh matematikawan yang bernama Tosis Kato pada tahun 73. Tetapi mereka sendiri tidak menyebut nama kelas ini dengan nama kelas Kato. Pada perkembangannya, sesudah Eisenman dan Simon, himpunan semua fungsi V yang terintegral lokal ini dan memenuhi kondisi 1, itu dinamakan dengan notasi S2. S2 ini kemudian disebut oleh para peneliti-peneliti selanjutnya dengan nama kelas Tamel Kato. Pada tahun 86, Filippo Chiarenza berserta kawan-kawan menggeneralisasi hasil dari Eisenman dan Simon. Kalau tadi Eisenman dan Simon bekerja pada segitiga U, min delta U tambah VU sama dengan 0, di sini Chiarenza dan kawan-kawan mengkaji persamaan Schrödinger yang berbentuk LU tambah VU sama dengan 0. Dalam hal ini, L ini adalah general elliptic operator. Nah, asumsi sama dengan asumsi yang digunakan Chiarenza dan kawan-kawan sama dengan asumsi yang digunakan oleh Eisenman sebelumnya, yaitu V, potensial V dalam persamaan Schrödinger yang dikajiannya anggota dari kelas Tamel Kato. Nah, Giuseppe Di Fazio yang pernah beberapa kali berkunjung ke ITB, pertama kali yang mengkaji hubungan inklusi antara ruang Murray klasik dengan kelas Tamel Kato. Dalam hal ini, Di Fazio membuktikan kalau ruang Murray L1 lambda itu subset dari kelas Tamel S2 dengan kondisi lambdanya terletak di antara N-2 dan N. Nah, dengan mengkaji persamaan yang sama dengan Chiarenza dan kawan-kawan dan bekerja pada potensial pada ruang Murray, Filippo Di Fazio mendapatkan hasil yang lebih baik. Dalam hal ini, solusi lemah yang tadinya dibuktikan oleh Chiarenza dan kawan-kawan itu adalah kontinu, dibuktikan oleh Di Fazio itu bersifat holder continue.
Jadi bekerja pada kelas yang lebih spesifik menghasilkan hasil yang lebih spesifik dalam pengertian inklusi. Maksud saya di sini adalah kelas holder kontinu ini subset sejati dari kelas fungsi kontinu. Tahun 2001 dan 98 itu Ragusan dan Samoni berserta dengan Davis dan Hinz memperkenalkan kelas tamal kartu order alpha. Kalau tadinya alfanya sama dengan 2, sekarang alfanya digeneralisasi atau di-extend, diperluas pada range 0 dan N. N di sini dimensi ruang Euclidean yang menjadi topik pembicaraan. Ragusan dan Samoni kemudian membuktikan hasil yang sama dengan Divasio, yaitu L1 lambda subset dari S alpha. Dengan catatan lambda lebih besar N min alpha kurang dari N. Di sini kalau alpha sama dengan 2, ini adalah hasil Divasio sebelumnya. Nah, kalau tadi Divasio bekerja pada ruang Moray dan mendapatkan hasil yang lebih spesifik, Ragusa dan Samoni bekerja pada kelas yang lebih besar dari ruang Moray untuk mendapatkan hasil yang lebih luas dalam pengertian kelas fungsi. Tadinya ada ketaksamaan Adams, dibuktikan oleh Adams pada ruang Moray, kemudian diperluas kelasnya pada kelas Tamel, dibuktikan ketaksamaan Adams pada kelas Tamel oleh Ragusa dan Samoni. Jadi, inklusi di sini berperan baik bekerja pada kelas yang lebih kecil mendapatkan hasil yang lebih baik atau bekerja pada kelas yang lebih luas untuk memperumum. Tahun 2005, Eridani dan Gunawan, Pak Endra dan Pak Eridani di sini, menggeneralisasi kelas Tamel, S alpha, dengan memperkenalkan kelas Tamel S psi. Di sini psi adalah fungsi dari himpunan bilangan real positif ke himpunan bilangan real positif. Apabila fungsi V-nya di pilih secara khusus Vt sama dengan T pangkat alfa, dengan alfa di antara 0 dan N, maka kita akan mendapatkan hasil, kita akan mendapatkan kelas Tamel yang diperkenalkan oleh Ragusa dan Samoni. Berikut ini saya tampilkan tabel-tabel yang berkaitan dengan penelitian ruang Moray di perumum, inklusi antara ruang Moray di perumum dengan kelas Tamel di perumum. Dari Pak Endra dan Ridani membuktikan inklusi antara ruang Moray di perumum dan di perumum. Dari Endra bersama dengan Nakai, Sawano, dan Tanaka membuktikan juga inklusi yang sama dengan memperkenalkan kondisi yang lebih lemah dalam parameter psinya. Baru ada Stephen Samko pada tahun 2014 membuktikan juga inklusi antara ruang Moray di perumum dan kelas Tamel, tetapi Samko ini bekerja pada bounded domain. Aplikasi daripada kelas Tamel sebagai ruang fungsi maupun ruang Moray adalah mempelajari ketaksamaan Fefferman. Ketaksamaan Fefferman di sini, yang pertama yang saya namakan dengan ketaksamaan nomor 2 ini originalnya dibuktikan oleh Charles Fefferman itu sendiri dengan asumsi V-nya ada pada ruang Moray LP N-2P. Kemudian ketaksamaan Fefferman yang ketiga ini adalah perluasan dari ketaksamaan Fefferman yang original milik Fefferman. Di sini, Cerenza dan Frasca mengextend parameter duanya ini dengan alfa. Jadi mengganti alfa dengan kondisi alfa lebih besar 1 kurang dari N dan membuktikan ketaksamaan yang sama. Hasil Cerenza dan Frasca ini ditampilkan dalam ketaksamaan 3. Ini berkaitan dengan ketaksamaan Fefferman dengan ruang Moray. Khusus untuk ketaksamaan Fefferman dalam kelas Tamel, ketaksamaan ini dikaji oleh Samboni tahun 87 dan Castillo tahun kemarin 2019. Mereka membuktikan ketaksamaan yang mirip dengan Fefferman tetapi bekerja pada kelas Tamel, yaitu asumsinya di sini V-nya anggota S2. Ketaksamaan Fefferman dalam penelitian saya salah satu aplikasinya adalah mengkaji tentang regularitas solusi dari persamaan diferensial dan parsial elliptic. Secara khusus diaplikasikan dalam mempelajari yang namanya strong unique continuation property atau sifat kuat kontinuasi tunggal suatu persamaan diferensial eliptik. Sejarah mengenai SUCP ini atau strong unique continuation property atau sifat kuat kontinuasi tunggal ini mungkin dimulai oleh Charlemagne ketika membuktikan persamaan Schrödinger min delta U tambah VU sama dengan 0 dengan asumsi V ini anggota ruang Lebesgue L tak hingga. Apabila solusi dari persamaan ini vanish infinity order di suatu X0 anggota R2 atau merujuk dengan order tak hingga, maka dia menunjukkan kalau U-nya ternyata itu 0 pada keseluruhan R2. Hasil Carlemann ini menunjukkan bahwa kalau ada solusi non-trivial dari persamaan Schrödinger yang ditelitinya, maka
tidak mungkin persamaan solusi non-trivial itu meredup dengan order tainya. Baik, data berikutnya nanti saya akan menampilkan kajian-kajian penelitian terdahulu yang mengkaji secara umum persamaan diferensial parsial elliptic yang saya tampilkan dalam persamaan 5 ini yang berbentuk LU tambah B dot gradient U tambah VU sama dengan 0. Di sini L operator divergen elliptic, BI koefisien drift, dan V adalah potensial. Data-data berikut saya rangkum dari penelitian-penelitian terdahulu. Tahun 39, apabila operator L-nya itu min delta U pada dimensi 2, koefisien drift itu 0, dan V anggota L tak hingga, maka persamaan 5 tadi itu memenuhi strong unique continuation property, memenuhi sifat kuat kontinuasi tunggal. Kemudian tahun 85, Jerison dan Kenny bekerja pada persamaan yang sama, tetapi dengan mengasumsikan V anggota ruang lebek LN per 2. Kemudian SEO tahun 2014 dari Korean Institute of Technology, KAIST, bekerja dengan persamaan yang sama dengan kedua peneliti terdahulu, tapi dengan asumsi potensial persamaannya berada dalam kelas Tamal. Nanti, semua hasil ini dalam disertasi kami ini dapat dipandang sebagai akibat dari teorema perluasan sifat kuat kontinuasi tunggal kami. Kemudian, dalam persamaan tadi, untuk koefisien drift yang no, sama dengan 0, tapi operatornya divergen elliptic diperumum, V-nya anggota ruang Lorentz dikaji oleh Jensen Garofalo, kemudian Garofalo-Lin mengkaji dalam hal ini potensial dan koefisien drift adalah bounded singular potensial, Daniel Coates dan Tataru, kemudian Tao dan Zeng, baru yang terakhir Sambuni dan Castillo mengkaji persamaan 5 tadi dengan asumsi potensial dan koefisien driftnya berada dalam kelas Tamal. Dan mereka membuktikan persamaan tadi bersifat strong unique continuation property atau memiliki sifat kuat kontinuasi tunggal. Berdasarkan uraian tadi, yang menjadi penelitian dalam disertasi saya adalah mengkaji hubungan inklusi antara kelas-kelas Tamal diperumum yang belum pernah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Selanjutnya, penelitian sebelumnya juga tidak pernah mengkaji bahwa inklusi sejati terjadi antara kelas Tamal dengan ruang Morey. Dengan demikian, saya menyelidiki dugaan-dugaan tersebut. Kemudian, berbicara mengenai ketaksamaan Fefferman, kami memperluas ketaksamaan Fefferman yang hasil-hasil sebelumnya potensialnya berada dalam kelas Tamal di ruang Morey klasik, kami memperluas dalam ruang Morey berumum dan dalam kelas Tamal S alpha. Jadi bukan hanya alpha sama dengan 2, tapi di sini kami memperluas untuk alpha lebih besar sama dengan 1 dan koreler sama dengan 2. Yang ketiga, yang terakhir adalah dengan menggunakan hasil-hasil yang kami ketahui mengenai inklusi ruang Morey kelas Tamal, ketaksamaan Fefferman yang kami punyai, kami mengkaji sifat kekontinuian tunggal persamaan diferensial parsial elliptic dengan asumsi koefisien drift dan potensial dari persamaan elliptic yang kami kaji itu merupakan anggota dari ruang Morey diperumum atau kelas Tamal S alpha. Berikut ini adalah definisi kelas Tamal diperumum, yaitu LP yang modulus Tamalnya itu konvergen ke 0. Nah, apabila fungsi psi-nya kita pilih, apabila P-nya sama dengan 1, maka S1 psi di sini adalah S-psi kelas Tamal yang diperkenalkan oleh Eridani dan Gunawan. Sementara apabila kita memilih psi T sama dengan T pangkat alpha dan P-nya sama dengan 1, kelas Tamal ini adalah kelas Tamal yang diperkenalkan oleh Ragusa Sambuni dan Davis dan Hinz sebelumnya. Ruang Morey diperumum yang kita gunakan di sini, definisinya adalah yang diwakili oleh nomor 8 ini, diperkenalkan oleh Nakai. Definisi yang diperkenalkan oleh Nakai ini tahun 94, inilah yang ruang Morey diperumum yang kita gunakan. Beberapa asumsi yang akan kita gunakan ketika mengkaji hubungan inklusi antara ruang Morey diperumum dan kelas Tamal diperumum adalah asumsi 9, 10, 11, 12 ini. Asumsi ini akan kita sebutkan apabila diperlukan. Jadi tidak diasumsikan secara sekaligus, hanya jika diperlukan. Asumsi nomor 9 itu disebut dengan Dini continuity. Asumsi nomor 10 ini disebut dengan doubling continue. Asumsi 11 ini disebut dengan GN increasing. Asumsi nomor 12 ini disebut dengan nama right doubling. Hasil yang kita peroleh itu ditampilkan dalam tabel berikut ini. Tabel ini adalah hubungan inklusi antara kelas-kelas Tamal. Yaitu apabila P di antara lebih besar 1 kurang delta hingga psi 2 memenuhi kondisi 11, kemudian ada kondisi kemonotonan di sini yang berkaitan dengan psi 2 dan psi 1,
maka kita bisa membuktikan bahwa kelas Tamil SPFC 1 subset dengan subset dari SPFC 2. Untuk konsep kasus klasikal, yaitu pada nomor 2 di bawah ini, itu adalah konsekuensi dari kasus nomor 1 untuk kasus ruang diperumum, dan ini kasus klasikal. Dan pada kasus klasikal kita bisa membuktikan bahwa inklusi yang terjadi bersifat sejati. Nomor 3 ini juga untuk kasus diperumum, tapi dengan parameter P yang berbeda. Kalau tadinya parameter psi yang berbeda, akibatnya nomor 4, baru nomor 1 dan nomor 3 mengakibatkan nomor 5. Tabel berikut ini adalah hubungan inklusi antara kelas Tamil dan ruang Morey. Kalau tadi antara kelas-kelas Tamil, ini kelas Tamil dan ruang Morey. Kita membuktikan bahwa dengan asumsi 10 dan 12 serta sifat dini integral yang melekat pada psi 1 dan psi 2, kita bisa buktikan bahwa ruang Morey diperumum L P1 psi 1 itu subset sejati dari ruang Morey diperumum kelas Tamil diperumum SP2 psi 2. Saya lanjutkan. Akibat dari nomor 1 adalah nomor 2 untuk konteks klasikal, dan nomor 3 di sini adalah semacam penyisipan ruang Morey di antara ruang Morey lemah dan kelas Tamil. Seperti itu. Tabel yang berikut ini, kita sebenarnya tidak punya kondisi yang mensyaratkan kapan suatu kelas Tamil menjadi subset dari ruang Morey, tetapi apabila elemen dalam suatu kelas Tamil kita berikan kondisi dalam hal ini, seperti di tabel ini, yaitu F anggota kelas Tamil yang memenuhi kondisi psi 1, 11, dan kondisi modulus Tamil seperti ini, maka bisa ditunjukkan bahwa F itu anggota dari ruang Morey diperumum. Nomor 2 adalah akibatnya. Untuk mengkaji persamaan Feverman, kita menggunakan ruang Morey yang versi kedua berikut ini. Definisi ini agak sedikit berbeda, tapi bisa ekuivalen. Definisinya agak sedikit berbeda. Nah, ruang Morey diperumum di sini yang kita pakai asumsi untuk psi-nya adalah asumsi 13, 14, dan 15. Nah, dengan menggunakan asumsi 13, 14, dan 15 ini, kita bisa membuktikan ketaksamaan Feverman untuk ruang Morey diperumum, yaitu nomor 16 ini. Nah, teorema yang kita dapatkan suaranya. Ini, kita, tes Pak, okay. Tes. Muncul lagi suaranya. Ya, baik. Ini ketaksamaan yang sedang saya tampilkan adalah ketaksamaan Feverman untuk kasus ruang Morey diperumum. Di sini kita menggeneralisasi hasil penelitian-penelitian terdahulu, yaitu Feverman dan Cirenza Frasca. Artinya apa? Dengan men-setting psi di sini, VARP di sini, menjadi T pangkat N minus alpha P, kita bisa mendapatkan hasil klasikal yang diperoleh oleh Feverman dan Cirenza dan Frasca. Tentunya kita punya fungsi lain yang memenuhi kondisi yang tadi mengenai psi, yaitu fungsi yang agak non-trivial yang log P pangkat N min alpha P tambah 1. Di sini ketaksamaan Feverman untuk kelas Tamil. Tepatnya kita menggunakan kelas Tamil bounded Tamil modulus, yaitu kelas Tamil yang modulus Tamilnya tidak harus konvergen ke nol, cukup berhingga. Ketaksamaan ini untuk kasus alfa sama dengan 2 adalah ketaksamaan yang dibuktikan oleh Samboni dan Castillo dan kawan-kawan pada tahun kemarin. Jadi kita berhasil memperluas parameternya. Yang perlu saya garis bawahi, yang tidak pernah disentil oleh peneliti-peneliti sebelumnya, hasil kami mendapatkan bahwa ketaksamaan kami di sini, yang ketaksamaan Feverman untuk kasus ruang Morey dan ketaksamaan Feverman untuk kasus kelas Tamil, itu independen satu sama yang lain, satu dengan lainnya. Karena fakta di bawah ini yang kami temukan adalah ruang Morey itu untuk parameter tertentu bukan subset dari kelas Tamil, dan untuk parameter tertentu juga bukan subset dari ruang Morey. Tadinya kita sudah menunjukkan bahwa ruang Morey bisa merupakan subset dari kelas Tamil, tetapi untuk parameter yang ini, yang terjadi dalam ketaksamaan Feverman kami, inklusinya itu gagal. Itu ada counter example-nya. Sekarang, dalam hal mengaplikasikan
ketaksamaan Feferman berikut ini yang persamaan 18 saya tuliskan secara lengkap persamaan diferensial parsial eliptik order kedua. Kalau tadinya di sini saya pakai simbol L, sekarang saya menuliskan secara lengkap L itu divergent elliptic operator. DI koefisien drift, V itu potensial. Di sini AIJ di sini diasumsikan anggota elemen L tak hingga. V dan BI itu fungsi-fungsi terukur yang terdefinisi pada RN, nanti asumsinya akan saya sebutkan. AIJ ini matriks simetris dan memenuhi kondisi eliptik 19 di bawah ini. Sebelum saya lanjut, saya harus karena kami mengkaji solusi, jadi saya harus mengatakan apa itu definisi solusi lemah dari persamaan eliptik sebelumnya. Pada ruang Sobolev H01 ini adalah klosur dari himpunan fungsi mulus terhadap norma Sobolev. Fungsi U anggota H10 di sini dikatakan solusi lemah jika memenuhi identitas di bawah ini. Identitas ini berlaku untuk setiap psi anggota juga ruang Sobolev H10. Nah, definisi ini biasanya disebut dengan variational definition atau variational definisi dalam pengertian distribusi seperti itu. Nah, definisi dari suatu fungsi yang menurut order tak hingga, karena kita akan mengkaji kontinuasi tunggal, itu didefinisikan memenuhi limit berikut ini, yaitu apabila V itu fungsi yang terintegral lokal L1, V non negatif, jika dia memenuhi limit ini, limit 1 per ukuran bola, pangkat K integral W terhadap bola tersebut sama dengan 0, apabila jari-jari bola tersebut menuju ke 0, maka fungsi W itu kita sebut meredup dengan order tak hingga di X0. Persamaan diferensial eliptik tadi, yang saya nomorkan 18, dikatakan mempunyai sifat kuat kontinuasi tunggal dalam omega, jika untuk setiap solusi lemah yang non-negatif, yang meredup dengan order tak hingga di X0, maka dia 0 pada suatu bola terbuka, subset dari omega. Ini teorema yang kami dapatkan. Jadi dalam persamaan eliptik tadi, kondisi 18, ada dua kondisi, kondisi 20 dan kondisi 21. Kondisi 20 di sini mengenai kalau koefisien driftnya anggota ruang Mori diperumum, potensialnya juga anggota ruang Mori diperumum, dalam hal ini parameter V dalam ruang Mori diperumum memenuhi kondisi 13, 14, 15, dan tadi, dengan alfa lebih besar 1 kurang dari sama dengan 2, maka persamaan 18 tadi itu mempunyai sifat kuat kontinuasi tunggal. Demikian untuk kasus kelas Tamel modulus terbatas. Untuk alfa lebih besar 1 sama kurang dari sama dengan 2, dan apabila koefisien driftnya dan potensial dari persamaan 18 tadi, persamaan eliptik 18 tadi anggota kelas Tamel modulus terbatas, maka persamaan 18 tadi mempunyai sifat kontinuasi tunggal dalam sifat kuat kontinuasi tunggal dalam omega. Teorema yang kami dapatkan bisa merecovery beberapa hasil klasikal. Seperti misalnya hasil Karleman ini, dengan memperhatikan inklusi yang terjadi antara L tak hingga dengan S alpha. Jadi, ruang Lebesgue L tak hingga itu subset dari kelas Tamel S alpha. Jadi, hipotesis ini terpenuhi oleh hipotesis yang ada dalam teorema kami. Dengan memiliki koefisien drift sama dengan 0, dan operatornya adalah Laplacian. Tahun 85, Gerson dan Koenig juga bekerja pada operator L min Laplacian, operator min delta, koefisien drift sama dengan 0 pada persamaan tadi, dan secara khusus, Gerson dan Koenig bekerja pada ruang Lebesgue L pangkat N per 2. Nah, dengan memperhatikan inklusi bahwa ruang Lebesgue L pangkat N per 2 ini subset dari ruang More LPN min 2P, kita bisa merecovery hasil dari Gerson dan Koenig sebelumnya. Tahun 2014, hasil dari SEO juga bisa kita recovery, karena SEO bekerja pada Schrödinger equation, artinya koefisien driftnya sama dengan 0, tapi potensialnya anggota S alpha. Baru Samboni dan Castillo dan kawan-kawan bekerja untuk alfa sama dengan 2, yang merupakan kasus khusus dari kami. Kami bekerja untuk alfa lebih besar 1, sama, kurang dari sama dengan 2. Kami bisa membuktikan hasil-hasil penelitian terdahulu tertutupi oleh hasil-hasil kami. Demikian presentasi saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saudara Prof. Andrew sudah selesai mempresentasikan. Kita akan lanjutkan dengan sesi berikutnya, yaitu untuk pertanyaan dan sanggahan. Saya persilahkan Saudara Prof. Andrew untuk mempersiapkan catatan kalau pertanyaan perlu dicatat.
Waktu yang disediakan untuk setiap penanya adalah 10 menit dengan pembagian 3 menit untuk menyampaikan pertanyaan dan 7 menit untuk kesempatan pemapendus memberikan jawaban. Saya akan mulai penanya pertama kepada Ibu Dr. Ida Sihwaningrum dari Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto. Saya persilahkan, Bu. Yang saya hormati Ketua Sidang, Ketua Sekolah Pasca Sarjana atau yang mewakili tim promotor, tim penyangga, saudara pemapendus serta para hadirin, selamat sore dan terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Perkenankan juga pada kesempatan ini saya mengucapkan selamat kepada saudara pemapendus beserta tim promotor yang telah mendapatkan hasil-hasil serta capaian sampai sejauh ini. Berkenaan dengan hal tersebut, ada 3 pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada saudara pemapendus. Pertanyaan yang pertama, mengapa saudara perlu mengkaji mengenai ruang murai? Apakah tidak cukup hanya mengkaji fungsi-fungsi yang ada di ruang lebek saja? Kemudian pertanyaan yang kedua, mengapa syarat fungsi naik dan fungsi turun itu dapat menggantikan kondisi penggandaan untuk fungsi? Sedangkan pertanyaan yang ketiga, pertanyaan terakhir, kalau hasil yang sudah diperoleh adalah inklusi dari ruang murai terhadap kelas Tamel, apakah mungkin juga kelas Tamel merupakan subset dari ruang murai? Saya kira itu pertanyaan saya. Terima kasih. Silahkan langsung dijawab saja. Baik. Sebelumnya, saya permisi untuk menambahkan akun saya yang satu lagi, Pak. Saya sedang konekten. Itu dari tablet, agar saya bisa menulis. Saya sedang menambahkan. Saya akan menjawab dulu yang pertanyaan Ibu Ida. Yang pertama, kenapa saya mengkaji persamaan ini pada konteks ruang murai, kenapa tidak hanya pada ruang lebek saja? Seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya, bahwa pertama, keunggulan pertama bekerja pada ruang murai, kita bisa meng-cover hasil klasikal dari ruang lebek. Kedua, ruang lebek itu secara lebih general daripada kelas Tamel. Maksudnya di sini ada fungsi yang berada dalam ruang lebek, ruang murai di sini lebih general daripada kelas Tamel. Daripada ruang lebek. Jadi kalau kita bekerja pada ruang murai, tentu kita bekerja pada kelas yang lebih umum dan kita bisa mengcover kasus klasikal untuk ruang lebek. Yang kedua, mengenai fungsi mengapa fungsi increasing dan fungsi decreasing itu bisa doubling? Saya akan coba. Berdasarkan yang saya kaji adalah kalau V ini increasing, ini bukan yang saya, ini ada di paper Pak Endra, maka ini V ini adalah left doubling. Sementara kalau V decreasing, maka V right doubling. Ada fungsi yang increasing, dia doubling kiri sekaligus doubling kanan. Misalnya yang paling sederhana adalah fungsi VT sama dengan T pangkat lambda. Lambda 0.
Tetapi ada juga fungsi yang rek dobling, tapi tidak dobling kiri, tidak left dobling, itu ada. Sehingga makanya peranan fungsi increasing dan increasing ini kita gantikan dengan peranan left dobling dan rek dobling. Baru selanjutnya mengenai pertanyaan Ibu Ida mengenai apa bisa kalau yang dalam klasikal S alpha itu subset dari katakanlah suatu ruang Moray. Ini jadi jawabannya untuk bounded domain. Kalau saya ambil alpha omega di sini kita pakai pada bounded domain, dia bisa LP di sini gamma. Di sini P-nya 1. P-nya 1. Maaf. Ini saya bisa klik. Saya ganti screen. Bagaimana? Oh, yang tadi saya ulangi. Kalau L1 gamma itu dalam konteks bounded domain, dia bisa memuat S2 dengan catatan gamma di sini lebih besar sama dengan bukan lebih besar, kurang dari N-2. Tetapi bekerja pada kelas Tamel dan ruang Moray pada bounded domain. Tetapi kalau omeganya sama dengan Rn, bisa gagal terjadi. Jadi yang persamaan di atas ini belum tentu terjadi untuk kasus omega sama dengan Rn. Nah, kita punya kondisi yang bisa membuat fungsi yang ada di kelas Tamel, bahkan diperumum SPFC, sehingga dia merupakan anggota dari ruang Moray LP sini. Itu bisa, tapi hanya beberapa fungsi. Jadi hanya bekerja pada semacam subset dari ruang Tamel, kelas Tamel. Begitu. Terima kasih. Begitulah jawaban saya untuk pertanyaan Bu Ida. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan kepada pertanyaan berikutnya. Saya persilakan Bapak Yudi Suharjadi, PhD dari Institut Teknologi Bandung. Saya persilakan, Pak. Bisa terdengar ya, Pak? Terima kasih, Bapak Ketua Sidang. Pertama-tama saya ingin menyampaikan selamat pada promovendus atas keberhasilannya sampai ke tahap sidang terbuka ini. Ya. Dari pengalaman saya keluar masuk kelompoknya Pak Hendra untuk topik ini pertama kali saya lihat bahwa kajian tentang ruang fungsi ini didorong sampai ke aplikasi pada persamaan diferensial parsial. Jadi ini hasil yang sangat baik, saya pikir. Oke, terkait hasil ini saya ingin menanyakan dua hal. Yang pertama adalah di sini ada kata ketunggalan, walaupun itu terkait dengan kontinuasi tunggal, gitu ya. Tapi apakah kata tunggal ini bisa dikaitkan dengan solusi ketunggalan solusi lemah dalam hal ini dari persamaan Schrödinger equations yang time independent yang tadi yang dikaji yang dengan potensial dari kelas Stummel ini. Pertama, yang kedua tentang apakah yang ini kan dikaji Schrödinger yang time independent ya, tidak tergantung waktu. Nah, kalau ini kita kembalikan pada ke persamaan Schrödinger yang time dependent, walaupun itu ada imaginary-nya gitu ya.
apakah Prof. Indus bisa berspekulasi apakah mungkin teknik tagging ini digunakan untuk mendapatkan hasil yang katakanlah hasil regularitas dari kelas-kelas ini? Di itu pertanyaan saya, dua pertanyaan saya. Terima kasih. Baik. Saya konfirmasi mengenai apakah kontinuasi tunggal di sini berkaitan dengan ketunggalan solusi. Ya, begini Pak, saya coba share screen yang ada gambar saya. Baik, yang saya pelajari adalah kekontinuan kuat solusi tunggal. Kekontinuan kuat solusi persamaan diferensial parsial eliptik. Artinya, kalau di titik X solusinya itu finite infinity order, maka solusinya itu nol pada suatu bola, pada suatu neighborhood dari X pada omega. Sementara untuk yang mengenai unique continuation property tanpa ada kata strong di situ, jika solusinya nol pada bola, maka perluasannya adalah nol pada omega solusi tersebut. Dengan demikian, maksud ketunggalan solusi kontinuasi tunggal di sini adalah hanya mungkin fungsi yang nol pada suatu neighborhood atau finite infinite order di suatu titik itu hanya mungkin adalah fungsi yang nol. Jadi jika kita pada suatu persamaan diferensial yang memenuhi strong unique continuation property, jika yang solusinya itu finite infinite order suatu titik, maka hanya mungkin itu fungsi nol. Kalau unique continuation, jika dia nol pada suatu bola, maka fungsi itu hanya mungkin fungsi nol pada keseluruhan domainnya, seperti itu. Nah, dalam kasus-kasus tertentu, jika kita punya dua solusi yang masing-masing finite infinity order di suatu titik yang sama, berarti fungsi tersebut itu sama. Sehingga itu bisa jadi semacam yang Pak Yudi bilang tadi, kesamaan. Tapi untuk ketunggalan itu, selama ini yang kami kaji itu menggunakan teknik yang berbeda. Tahun ini saya, penelitian kami itu mengaji mengenai eksistensi dan ketunggalan solusi persamaan diferensial eliptik, tapi yang non-homogen, yang tidak sama dengan nol, yang sama dengan suatu fungsi. Di situ potensi dan compensation drift itu yang menentukan posisi apakah suatu persamaan itu mempunyai solusi atau tidak. Kami menggunakan beberapa tool seperti misalnya Lax-Milgram Teorema, Freedom Alternative, dan lain-lain. Untuk yang pertanyaan yang satunya, saya akan share screen dari sini. Yang kami kaji adalah persamaan eliptik. Yang paling sederhana berbentuk adalah persamaan Schrödinger klasikal. Dan ini pada omega. Nah, yang parabolic equation, saya sebenarnya belum pernah mengkaji itu secara detail, tetapi setahu saya yang paling gampang misalnya persamaan gelombang, tapi bisa juga yang ada di sini yang saya pernah baca, ada DIUT min, tapi dia pada silinder. Nah, ada satu peneliti, ada peneliti namanya Seo dari KAIS. Dia dari, Seo itu menunjukkan yang ini, unique continuation property, dengan menggunakan teknik mengestimasi support dari fungsi U dalam persamaan yang, kalau ini saya pakai simbol satu. Nah, kalau yang persamaan parabolik di sini, saya pakai simbol dua, juga dikaji oleh ini Seo. Seo ini hasil di sini pertama tahun 2014. Seo paper berikutnya tahun 2015 mengkaji persamaan yang nomor 7. Yang saya lihat sepintas, teknik-tekniknya itu mirip dengan teknik yang saya kenal dalam mengkaji continuation property untuk eliptik PDE. Jadi salah satu strategi Seo adalah membawa solusi dari persamaan parabolik yang ditelitinya adalah menunjukkan kalau log U-nya
itu anggota BMO. Begitu. Jadi ini teknik yang kami pakai juga. Seperti itu. Sehingga dia menggunakan tools harmonic analysis lainnya seperti Poincaré inequality, menggunakan Jordan-Hilbert lemma, kemudian menggunakan sifat doubling integral over domain, dan menggunakan teknik aproksimasi yang disebut Wolff space, dia menyimpulkan bahwa persamaan polyglot yang nomor 7 ini yang ditelitinya itu bersifat unique contention property. Tapi perlu saya garis bawahi, pada beberapa metode bisa sama, pada beberapa teknik langka, tapi karena persamaan parabolik ada satu tambahan suku, tentu ada hal yang berbeda di situ, yang tidak bisa kita adaptasi dalam kasus eliptik lainnya. Terima kasih. Itu jawaban saya untuk pertanyaan Pak Yudi. Baik, terima kasih. Berikutnya saya persilahkan pertanyaan berikutnya Bapak Profesor Robert Saragih. Persilahkan. Di unmute, Pak. Pak Robert lupa di unmute. Ya. Silakan, Pak. Ya, terima kasih, Pak Ketua. Pertama, saya sampaikan selamat buat Prof. Endus yang telah bisa menyelesaikan disertasi dan bisa sampai saat ini untuk ikut ujian terbuka atau promosi ya. Ada dua pertanyaan yang ingin saya tanyakan buat Prof. Endus. Yang pertama, tadi sudah banyak hasil-hasil yang sudah dibuat ya, yang terkait dengan hubungan inklusi antar kelas-kelas tumel dan juga hubungan inklusi antar kelas tumel dan ruang Mori di perumum. Dan juga kaitannya dengan ketaksamaan Weffermann dan juga yang terkaitan dengan sifat kuat kontinuasi tunggal. Saya ingin tanya ini dari antara hasil-hasil ini, mana yang paling mengesankan buat Prof. Endus dan apa kira-kira alasannya ya? Yang kedua, terkait dengan sifat kuat kontinuasi tunggal yang berkaitan untuk persamaan diferensial parsial eliptik, apa dampaknya terutama kalau dikaitkan dengan artifisisnya ya, artifisis. Saya kira itu aja, terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Pertama mengenai hasil yang menurut saya paling bagus dalam disertasi saya bersama tim peneliti, mengenai hubungan inklusi sejati antara ruang Murray di perumum dan kelas tambal di perumum, di situ kita berhasil mengkonstruksi fungsi yang ada di kelas tambal di perumum, tapi tidak pada ruang Murray di perumum. Kedua, mengenai kelas tambal modulus terbatas, itu juga counter example bahwa kelas tambal modulus terbatas memuat kelas tambal, itu fungsinya itu sangat aneh, Pak. Fungsinya terkesan dipaksakan, tapi ternyata ada. Dulu saya pernah bertanya kepada Profesor Di Fazio, waktu dia beliau berkunjung ke ITB, saya tanya, dia tidak memberikan jawaban yang pasti. Saya tanya, Pak, Profesor, kenapa dulu Anda bekerja di bounded tambal modulus? Berarti bounded tambal modulus itu lebih besar dari modulus. Oh iya, waktu mahasiswa saya tahu ada counter example-nya. Katanya ada fungsi di kelas tambal modulus terbatas, tapi tidak di kelas tambal biasa. Dia cuma bilang gitu saja sih. Saya tanya apa fungsinya, dia tidak bilang waktu itu. Nah, baru berkaitan dengan ketaksamaan Weffermann. Ketaksamaan Weffermann ini, hasil ruang Murray klasikal itu dibuktikan oleh Weffermann dan Cirenza dan Frasca. Mereka adalah matematikawan yang terkenal. Charles Weffermann bahkan setahu saya itu editor dari jurnal Annals of Mathematics. Nah, kami berhasil membuktikan ketaksamaan Weffermann untuk kasus ruang Murray di perumum. Dan hasil kami lebih general, karena untuk kasus ruang Murray di perumum, fungsi FARPI kami di sini tidak hanya fungsi
perpangkatan dalam ruang murai, misalnya T pangkat lambda gitu, seperti itu Pak. Jadi hasil kami bisa lebih luas dalam hal parameter dan dalam hal ruang. Baru yang terakhir ya tentunya dengan diskusi dengan tim peneliti, ada juga Pak Dini yang terlibat, kami bisa menerapkan ketaksamaan performan pada ruang murai dapur umum dengan mencari asumsi-asumsi yang pas sehingga bisa membuktikan ketaksamaan eliptik yang kami kaji itu memenuhi sifat kontinuasi tunggal. Seperti itu. Dengannya dalam kenapa saya tidak mengambil matematik IKA karena saya lebih fokus kepada saya fokusnya memang pada hitung-hitungan Pak, tidak kepada aplikasi. Jadi pengertian fisis yang saya tahu, kalau misalnya saya bisa menjawab untuk menunjukkan misalnya kalau misal U itu dipandang sebagai solusi equilibrium karena kita bekerja pada persamaan yang bukan parabolik, yaitu persamaan yang time independent. Untuk menyelidiki bahwa saya kurang tahu U itu disebut apa ya, chemical concentration atau apa saya lupa namanya, untuk menunjukkan bahwa misalnya kepadatan massa atau apa pada suatu domain itu misalnya nol dan kita tahu bahwa persamaan diferensial yang kita kaji itu bersifat uniconcurrent property, cukup kita tunjukkan satu saja Pak, buktikan dia vanish infinity order di suatu titik. Begitu Pak. Kalau kita bisa membuktikan itu, kita bisa mengkonklusi bahwa oh ternyata dia nol pada suatu neighborhood atau bahkan kalau domainnya connected pada keseluruhan domain dari persamaan tersebut. Demikian jawaban saya untuk pertanyaan Pak Robert. Baik, terima kasih. Selanjutnya satu lagi tanya dari tim penyangga. Saya beri kesempatan kepada Dr. Jalina Wijaya. Silakan Bu. Ya, terima kasih Bapak Ketua Sidang. Kepada Saudara Niki, saya ucapkan selamat sudah mencapai sidang promosi sekarang. Pada kesempatan ini, saya ingin mengajukan dua pertanyaan. Yang pertama, meskipun Anda mengatakan tidak begitu mendalami sifat fisis dari solusi, tapi saya yakin yang ini berkaitan dengan sifat fisis tersebut. Saya ingin mengetahui bagaimana perilaku solusi yang Anda bahas, sistem yang Anda bahas, yaitu persamaan 426 pada disertasi Anda, yang mempunyai sifat kuat kontinuasi tunggal terkait dengan osilasi. Anda sudah membahas tentang bounded mean oscillation, saya pikir. Jadi, saya harap Anda bisa menjawab hal ini. Yang kedua, terkait dengan contoh 415 dan catatan 416 pada disertasi Anda, Anda mengambil contoh suatu fungsi sebagai solusi dari persamaan diferensial yang Anda bahas, dan itu benar-benar solusi ya, bukan solusi lemah saya kira. Apakah Anda pernah mencoba solusi lemah, benar-benar lemah maksudnya, yang tidak nol, dan melihat sifat persamaan diferensial itu terkait dengan solusi lemah ini? Dan apakah ada kondisi yang Anda bisa bayangkan sekarang gitu, yang perlu ditambahkan agar potensial, fungsi potensial meskipun di kelas Tamal dan alfanya tetap 4 tapi tetap memiliki sifat kontinuasi kuat. Mungkin kondisinya bisa pada koefisien drift dan atau yang lainnya. Demikian, terima kasih. Terima kasih Bu atas pertanyaannya mengenai perilaku solusi yang kami kaji. Dalam persamaan yang kami kaji, saya tulis dalam bentuk ringkas adalah LU tambah vektor B dot persamaan eliptik yang kami kaji di sini. Salah satu hasil regularitas yang kami dapatkan dengan asumsi-asumsi yang kami gunakan adalah log U itu anggota BMO alpha suatu bola. Dalam ini bola ini
subset dari omega. Di sini persamaannya ini terdefinisi pada omega. Itu mengenai regularitas yang kami dapatkan. Yang kedua, memang yang waktu memberikan counter example, kami bekerja pada persamaan yang sederhana. Yang perlu saya garis bawahi di sini, solusi klasikal itu adalah solusi lemah. Tapi Bu, dalam contoh yang saya tampilkan, solusi kami berbentuk seperti ini. Mutlak X pangkat sesuatu. Ini bukan solusi klasikal. Bukan solusi klasikal. Kenapa? Karena fungsi ini mempunyai singularitas di titik X sama dengan 0. Kami mengkaji ini di suatu omeganya di sini kami pilih suatu bola berpusat dengan 0 jari-jari R. Jadi ini yang menjadi omega. Jadi yang dalam disertasi yang saya tampil, yang saya sampaikan itu U-nya itu sebenarnya sudah merupakan solusi lemah. Karena solusi klasikal itu dari persamaan Schrödinger yang solusi klasikal dari persamaan ini, dia haruslah fungsi, kalau misalnya di sini saya bekerja pada bola, omeganya bola, berarti solusi yang memang solusi klasikal itu adalah U anggota C2 dari bola ini. Ini yang solusi klasikal. Sementara yang U yang ini bukan. Karena dia singular, di nol. Jadi kalau saya gambar bolanya, pusat nol jari-jari R, di sini U-nya pasti tidak kontinu. Seperti itu, Bu. Tapi jika ditanyakan apakah, misalnya ditambahkan pertanyaan, anggaplah kita mau membandingkan solusi lemah dan solusi kuat, dalam pengertian solusi lemah itu kita solusinya hanya membutuhkan U-nya itu anggota cukup C1. Sehingga kita tidak perlu mengkaji U itu anggota C2. Dan bahkan yang lebih bagus lagi ketika bekerja di solusi lemah, kita cuma membutuhkan U itu anggota H10. Artinya dia bukan betul-betul kontinu, tapi hanya mempunyai weak derivatif. Perbedaan weak derivatif dan kekontinuan, kalau weak derivatif itu dalam hal keterintegralan, sementara kalau kekontinuan itu point wise. Jadi dia harus kontinu di setiap titik sebelum kita menarik kesimpulan kontinu pada suatu himpunan. Demikian jawaban saya atas pertanyaan dari Ibu Jalina. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita sekarang lanjutkan ke pertanyaan dari tim promotor. Yang sampai sempat lebih duluan bertanya, silakan Ibu Dr. Jani Lindiarni. Silakan, Bu. Terima kasih Bapak Ketua Sidang. Selamat Niki sudah sampai pada tahap ini. Ya. Pertanyaan saya ada dua. Yang pertama, apa yang melatar belakangi pendefinisian solusi lemah pada persamaan diferensial yang tadi dibahas ya. Nah, terus yang kedua, tadi disebutkan bahwa persamaan diferensial tersebut mempunyai sifat kuat kontinuitas tunggal apabila fungsi-fungsi yang terkait tadi di dalamnya itu terkait dengan kelas Tamel modulus terbatas S tilde alpha. Nah, sekarang dengan alfanya antara 1 sampai 2. Nah, sekarang apa yang terjadi kalau alfanya lebih besar dari 2? Ya, terima kasih. Terima kasih, Bu, atas pertanyaannya. Saya akan beralih ke tablet. Dalam kasus yang paling sederhana, kalau persamaan eliptik itu adalah yang tadi saya ulang lagi, min U tambah VU sama dengan 0. Solusi lemah dari persamaan bintang itu adalah berbentuk seperti ini. Oh, maaf. Ini ada sigmanya. Nah,
Latar belakang dari definisi solusi lemah itu seperti ini. Beberapa literatur yang pernah saya baca itu memberikan suatu persamaan, katakanlah persamaan seperti ini, yang tidak mempunyai solusi klasikal, yaitu yang solusi yang betul-betul solusi yang memberikan U ini anggota C2 omega. Artinya dia mempunyai turunan kedua yang juga kontinu. Nah, dengan demikian, agar suatu persamaan diferensial itu tetap mempunyai solusi, walaupun dalam pengertian lemah, maka didefinisikanlah apa itu solusi lemah. Kelebihan juga dari solusi lemah adalah solusi kuat pasti solusi lemah. Solusi kuat yang saya bilang tadi ini, pasti dia juga solusi lemah. Nah, tetapi kalau dibalik, solusi lemah tentu saja bukan solusi kuat, belum tentu. Karena ada fungsi yang mempunyai turunan lemah, tapi tidak mempunyai turunan kuat. Maksudnya turunan dalam pengertian yang kita kenal. Kelebihan juga bekerja dalam solusi lemah, karena kita bisa memaksakan solusi lemah itu ada. Kita hanya bekerja pada fungsi U yang mempunyai, jadi di sini dau X ini adalah weak derivatif pertama. First. Jadi turunan parsial lemah pertama. Dan turunan parsial lemah ini tidak harus fungsi kontinu. Yang penting dia anggota dari L2 omega. Karena itulah yang definisi dari H10. Fungsi H10 itu adalah fungsi-fungsi yang semua F dan first derivative weak-nya juga anggota L2. Seperti itu. Nah, jika memang melihat datang dari mana solusi lemah juga, itu bisa kita turunkan dari persamaan bintang ini, Bu. Jadi, dalam persamaan bintang, dalam konsep distribusi, solusi dalam pengertian distribusi, persamaan bintang ini kita kalikan dengan semua di sini kita pada saat kita mau integralkan kita kalikan dengan semua test function. Di sini V anggota. Baru dengan menggunakan integral parsial di Rn, maka kita akan dapatkan yang ini sama dengan, kalau dalam bentuk paling sederhana seperti ini, gradient U. Oh, di sini ada V. Maaf. Oh, V-nya sudah di luar. Seperti tambah. Nah, ini adalah definisi solusi lemah yang ini. Baru berlanjut ke pertanyaan Bu Jani yang satu mengenai kenapa parameter kita tidak bisa mengekstendnya di kasus alfa sama dengan 2. Saya akan share screen dari sini, Bu. Pertanyaan ini sebenarnya berkaitan dengan pertanyaan Bu Jalina tadi. Pertama, dalam persamaan diferensial yang kita punya tadi, yang LU tambah B kali gradient U tambah VU sama dengan 0, kita ganti matriksnya itu matriks identitas. Dalam hal ini AIJ 1 untuk I sama dengan J, dan 0 untuk I tidak sama dengan J. Koefisien drift dalam persamaan yang kita kaji diganti semuanya 0, sehingga kita mendapatkan persamaan Schrödinger klasikal, persamaan 22 ini. Nah, di sini untuk nomor 1 sampai nomor 3 ini berkaitan dengan kelas tamal modulus terbatas. Jadi, kalau alfa di antara 1 dan 2 lebih besar sama 1 kurang sama dengan 2, teorema kami menjamin bahwa persamaan 22 tadi, yaitu persamaan yang ini persamaan 22, memenuhi kondisi strong unique contention property. Untuk alfa lebih besar sama dengan 4, itu yang tadi saya sudah sempat utarakan dari pertanyaan Bu Jalina,
bahwa persamaan 22 tadi itu tidak memenuhi strong unique continuation property. Jadi kita ada counter example-nya di situ. Ada fungsi, ada persamaan, ada potensial yang mengakibatkan solusi limanya itu tidak strong unique continuation property. Salah satu celah yang belum kami bisa isi yaitu gap itu untuk alpha di antara 2 dan 4. Lebih besar 2 kurang dari 4. Dengan potensial V-nya berkelas tamal modulus terbatas L alpha. Untuk kasus ini, menyambung juga pertanyaan Bu Yelina yang tadi, memang kami belum bisa membuktikan karena kami belum punya alatnya. Ketaksamaan V-permain yang kita buktikan adalah untuk alpha kurang dari 1 sama dengan 2. Dan itu menjadi landasan untuk bekerja di kelas S alpha tersebut. Sampai sekarang kami juga belum bisa membuktikan ketaksamaan V-permain untuk kasus alpha lebih besar 2 secara umum. Jadi itu yang masih, jadi untuk kasus alpha lebih besar 2 kurang dari 4 itu masih sesuatu yang terbuka. Kami belum bisa mengcounter, tapi kami juga belum bisa membuktikannya. Seperti itu jawaban saya. Terima kasih. Baik, pertanyaan terakhir saya kira dari Ketua Tim Promotor, saya silakan Profesor Hendra Gunawan. Terima kasih Pak Ketua Sidang, Prof. Adit. Saudara Niki, terima kasih sudah mempresentasikan hasil yang baik. Saya ingin mengajukan dua pertanyaan. Yang pertama terkait hubungan antara kelas tamal dan ruang muri. Sebetulnya di satu sisi kelas tamal bisa termuat di ruang muri dengan kondisi tertentu. Dan sebaliknya, ruang muri bisa termuat dalam kelas tamal dengan kondisi yang lain. Nah, pertanyaannya lebih ke arah ini. Kelas tamal itu bukan ruang bernorma, tetapi dengan fakta bahwa dia berada di ruang muri yang merupakan ruang bernorma, sebetulnya kita bisa memberikan norma pada fungsi-fungsi di kelas tamal itu. Persoalannya kan normanya apa begitu? Apakah ruang muri yang terkecil yang memuatnya atau bagaimana? Saya tidak akan bertanya normanya apa, tetapi apa konsekuensinya pada ketaksamaan yang Anda buktikan? Kalau dilihat kan di ruas kanan itu ada konstanta kali modulus tamal pangkat P. Kalau itu menjadi normanya, kira-kira kan muncul sebetulnya juga gitu ya. Ini apa prediksi Anda, proyeksi Anda apa? Karena saya tahu Anda banyak motret juga di luar apa yang sudah Anda tulis. Yang kedua, saya ingin menggali lebih lanjut lagi ketaksamaan performan. Tabel terakhir Anda memperlihatkan pada kita ada beberapa yang memang belum diketahui hasilnya. Terima kasih. Itu satu hasil biasanya memang menyisakan persoalan yang sulit begitu ya, yang belum tahu jawabannya. Tapi ruang geraknya sudah atau peta permasalahannya tuh sudah semakin sempit. Alfa di antara 2 dan 4 lah katakan seperti itu. Nah, lagi-lagi itu intro aja. Saya ingin bertanya ketaksamaannya itu sendiri yang sudah Anda buktikan itu apakah Anda punya contoh di mana kesamaannya berlaku? Begitu. Ini urusannya dengan ketajaman. Begitu ya. Jadi untuk hasil yang sudah Anda punyai bukan yang belum Anda punyai tadi, apakah Anda sudah bermain-main juga dengan ketajaman ketaksamaannya? Dua pertanyaan itu, Saudara Niki. Baik, terima kasih atas pertanyaan Pak Endra. Perihal pertama mengenai bagaimana, apakah sudah ada norm dalam kelas tamal, sejauh ini saya sendiri, Pak, belum pernah mencoba. Paling kalau saya sudah pernah mencoba, saya sudah langsung konsultasikan ke Bapak. Tetapi untuk kasus bounded, memang SAMKO Pak sudah pernah mendefinisikan norma pada kelas tamal. Tapi pada kasus bounded domain.
Karena modulus tamel di situ kan bergantung dari R. Jadi kalau R-nya, R itu adalah bola, bola yang diintegralkan modulus fungsi tamel itu sendiri. Sehingga kalau R itu kita perbesar terus-menerus, dan kita juga sudah pernah membuktikan kalau modulus tamel itu fungsi yang tak turun dan kontinu. Tentu kalau berbicara di Rn, ketika R membesar, nanti kita tidak bisa punya norm di situ. Modulus tamelnya tetap membesar. Ah, kenapa si Samko bisa mendefinisikan? Karena dia bekerja pada bounded domain. Jadi suatu waktu R itu tidak akan melebihi diameter. Sehingga dia punya norm di situ. Artinya sebesar apapun R, pastikan bounded domain. Pasti suatu saat bolanya itu sudah menutup, sehingga nilainya hanya diambil terhadap bounded domain tersebut. Nah, jadi itu mengenai norma. Reverse-nya juga, Pak, saya belum kaji. Saya belum mengkaji kebalikannya. Dan apakah dia bisa menjadi kesamaan? Itu juga saya belum terpikirkan, Pak. Artinya, ya, saya belum pernah berpikir apakah dia bisa sama untuk kondisi tertentu. Nah, berkaitan dengan inklusi-inklusi yang kita kaji tadi Pak Endra sempat bilang ada ketaksamaan yang muncul mengenai ketajaman, ya. Kalau ketajaman, berarti saya harus share screen dulu. Mengenai ketajaman dari ketaksamaan Fiverman. Nah, untuk yang kelas tamel ini ruang Moray muncul norm di sini. Kalau di sini muncul modulus tamel. Nah, beruntunglah karena U-nya test function di sini dan U-nya di sini supportnya pasti pada suatu bola, sehingga modulus tamel di sini bergantung juga dari support dari U. Nah, kalau kita punya norm seperti kata Pak Endra, tentu di sini yang akan muncul norm. Ya, dalam pengertian kalau Rn-nya kita ganti dengan omega bounded, tentunya ini yang paling besar di sini adalah diameter. Diameter R-nya bisa kita ganti jadi diameter dari omega. Kalau omeganya R-nya kita ganti jadi omega. Jadi suatu bounded domain. Dan apakah ini sudah sharp? Apakah sudah yang paling tajam juga? Khusus untuk kita summon paper ini, saya belum menemukan literatur yang bertanding mengenai ketajaman atau konstanta terkecil yang memenuhi ketaksamaan Fiverman ini, Pak. Untuk sampai saat ini. Nah, baru yang mengenai hasil yang kita peroleh, di sini akan saya ulangi lagi. Tadinya di yang waktu kita sampaikan di tabel, sudah ada hasil tentang persamaan Schrödinger yang mengkaji untuk potensialnya anggota L tak hingga, potensialnya anggota ruang lebek Ln per 2, potensialnya anggota S2, dan ternyata ketika mengkaji inklusi dalam kelas tamel dan ketika saya juga mengotret-ngotret, ternyata L tak hingga ini subset dari S alpha. Sebenarnya fakta ini, L tak hingga subset dari S alpha, saya sudah pernah mendengar dari Pak Endra. Waktu itu Pak Endra bicara ini kepada Divasio. Profesor Divasio bertanya kepada Pak Endra, saya masih ingat, jangan-jangan kelas tamel itu isinya hanya fungsi konstan kalau tidak salah. Baru itu Pak Endra menjawab, oh tidak, fungsi yang L tak hingga juga anggota dari kelas tamel. Itu saya masih ingat, sekitar tahun 2018. Kalau untuk Ln per 2 ini, Pak, subset dari ruang Moray LPN min per 2P, ini saya coba berhenti dulu. Kita punya hubungan inklusi antara ruang Moray, sebenarnya LP per 2 ini, dalam konteks ruang Moray, waktu saya ikut White tahun 2016, ini saya masih ingat dipresentasikan oleh Pak Endra juga, dia tidak lain adalah ruang Moray dengan lambdanya 0. Begitu. Dan ternyata, kalau kita setting ke hasil kita yang LP N min per 2P, di sini kan P-nya lebih besar 1 kurang dari sama dengan N per 2. Nah, kalau kita pilih P sama dengan N per 2, itu dari sini kita akan dapatkan
L PN per 2 S, maaf Pak. Di sini P per 2, di sini N min 2. Oh maaf, P-nya N, ya betul, P-nya N per 2. Ini berarti, ini saya hapus dulu. Ini N, nah P-nya kan N per 2. Ini nanti jadi L pangkat N per 2, N min N adalah L N per 2, 0. Dan ini adalah ln per 2. Dan ini kita bisa menutup potensial V anggota ln per 2 yang dikaji oleh Jerison dan Kenny. Yang dimuat dalam Duke Mathematics Journal. Saya kalau tidak salah tahun 85. Seperti itu. Demikian jawaban saya untuk pertanyaan dari Pak Indra. Oh, sekedar penutup, maksudnya hubungan inklusi ini secara umum bahkan kita bisa kaji, itu ada beberapa series paper dari Pak Indra itu bersama dengan Nakai Sawano dan kawan-kawan mengkaji tentang proper inclusion in Morris space. Dari sebenarnya saya lihat dari situ Pak sebenarnya, waktu saya lihat hubungan inklusi, walaupun ini dalam konteks klasikal, saya juga tidak terbayang, tapi ketika saya membaca paper yang tahun berapa, saya lupa, pokoknya di atas 2015, saya coba setting untuk kasus khusus. Saya, oh ternyata ada human inklusi yang untuk kasus khusus ini dan bisa menutup yang kasus ruang lembek itu. Yang saya tuliskan tadi, yang ln per 2 itu sama dengan L P N min P E 2 N per 2 kali N. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak-Ibu sekalian. Saya kira sidang promosi bagian pertama, pertanyaan dan sanggahan sudah selesai. Selanjutnya kita akan lanjut kepada sidang komisi sekolah pascasarjana untuk mengadakan rapat penilaian. Saya akan skor nanti dan saya mohon Saudara Promo Pendus untuk kembali ke ruang tunggu. Dengan demikian, sidang ini saya skor selama kurang lebih 30 menit.